Upaya evakuasi Kementerian Luar Negeri digencarkan dengan bantuan KBRI di tiga wilayah terdekat wilayah konflik. Bagaimana proses evakuasi hingga saat ini? Kita akan berbincang dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Selamat malam, Pak Yuda. Selamat malam, Mbak Friska. Sejauh ini, Pak Yuda, bagaimana upaya evakuasi WNI di Gaza maupun Israel? Sudah berapa WNI yang dievakuasi sampai malam ini? Ya. Terima kasih Mbak Fiska dapat kami update bahwa alhamdulillah empat warga negara kita yang sebelumnya sudah kita evakuasi dari um, tepi barat uh, pada tanggal 13 Oktober kemarin alhamdulillah telah tiba di Jakarta uh, siang tadi waktu setempat waktu Jakarta dan uh, dalam keadaan selamat. Kami dapat sampaikan bahwa proses evakuasi dilakukan dan dikoordinasikan oleh KBRi Aman melalui jalur darat dari tepi barat uh, menuju ke perbatasan yang ada di Jordan River Crossing. Kemudian uh, dilanjutkan menuju ke Kota Aman. Nah, di sana kemudian KBRI Aman memfasilitasi penginapan mereka selama semalam dan kemudian uh, kita terbangkan ke Jakarta dan alhamdulillah uh, siang tadi sudah tiba dengan selamat di Jakarta. Nah, dengan kepulangan empat uh, warga negara kita maka dalam catatan kami saat ini terdapat 126 warga negara kita yang tinggal menetap di wilayah Israel dan 10 warga negara kita yang berada di Gaza. Oke, kalau dari ultimatum terakhir Israel kan meminta warga Gaza untuk segera mengevakuasi diri ke arah selatan. Kalau arah selatan ini tolong digambarkan, Pak Yuda KBRI mana yang terdekat dan bagaimana skema evakuasinya? Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan KBRi Aman, KBRi Kairo, dan juga KBRi Beirut. Berbagai macam skenario rute evakuasi kita sudah susun. Nah, tentu dalam pelaksanaan di lapangan sangat tergantung dengan situasi yang ada. Termasuk tentunya apakah ada jeda kemanusiaan atau tidak. Berbagai macam komunikasi intensif sudah kita lakukan untuk memastikan bahwa ada jalur evakuasi yang aman. Bapak Presiden sebelumnya sudah menyatakan mendesak agar pertempuran, kekerasan dapat dihentikan uh -huh. untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak dan kemudian Ibu Menteri Luar Negeri juga sudah menjalin komunikasi langsung dengan Presiden ASEAN untuk mendorong ASEAN dapat berperan menciptakan koridor kemanusiaan untuk jalur evakuasi yang aman. Ini terus kita lakukan hingga saat ini. Sejauh ini, Pak Yuda, apa saja kendala evakuasi? Karena informasi yang didapat, akses utilitas termasuk listrik dan internet juga terbatas. Sementara untuk evakuasi ini kan membutuhkan komunikasi yang intens antara KBRI terdekat dengan WNI di Gaza maupun Israel. Benar Mbak Friska, jadi tantangan terbesar saat ini adalah situasi kondisi keamanan yang ada di Gaza utamanya. Karena Israel masih terus memobardir wilayah Gaza bisa juga memblokade dan juga memutus jaringan listrik dan air dan juga pasokan logistik. Namun hingga saat ini kami masih tetap dapat menjalin komunikasi dengan 10 warga negara kita yang ada di Gaza. Beberapa menit yang lalu kami juga terus menjalin komunikasi dan tidak ada WNI kita yang menjadi korban hingga saat ini. Namun tentu kewaspadaan terus kita lakukan dan kita terus dorong agar jeda kemanusiaan betul-betul dapat dilaksanakan untuk evakuasi aman warga negara kita. Bagaimana kondisinya di Gaza dari hasil komunikasi terakhir tadi, Pak Yuda? Ya, masih terus ada serangan-serangan uh, udara yang dilakukan oleh Israel. Tercatat uh, berdasarkan uh, informasi yang dikumpulkan oleh KBRI Aman, hingga saat ini ada 2.215 uh, korban meninggal di wilayah Palestina, di sisi Palestina, dan sekitar 1.300 korban uh, di sisi uh, Israel. Nah, bagaimana kalau uh, dari Kemenlu memantau kondisi WNI di sana? Karena untuk evakuasi, tolong dikoreksi jika salah, ini kan butuh uh, kesediaan, artinya by consent. Nah, ini bagaimana untuk uh, Kemenlu tetap memantau kondisi WNI baik itu di Israel maupun di Gaza? Ya, sebagaimana undang-undang uh, diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, tugas negara adalah memindahkan, mengevakuasi warga negara kita dari lokasi berbahaya ke lokasi yang aman. Nah, dalam hal tersebut, kami sudah menyusun rencana contingency, kami telah uh, membuat rute-rute dan persiapan evakuasi. Kami juga sudah mengadakan komunikasi intensif dengan seluruh warga negara kita yang ada di wilayah Palestina dan juga Israel. Awalnya totalnya ada 143 yang tinggal menetap di wilayah Palestina dan Israel dan kami sudah sampaikan rencana evakuasi yang sudah kita lakukan. Dan memang untuk wilayah yang di tepi barat, uh, hanya empat yang memilih untuk uh, evakuasi dengan sisanya uh, memutuskan uh, untuk tetap tinggal uh, di wilayah masing-masing, uh, sedangkan yang di Gaza ada tiga yang juga memilih untuk tetap tinggal uh, di wilayah Gaza. Tentunya, sebagaimana tadi Mbak Fisika sampaikan betul bahwa evakuasi sifatnya by consent. Tugas kami adalah menyampaikan update Situasi dan juga risiko-risiko yang mungkin dihadapi ketika memilih untuk tetap tinggal. Namun, kami sekali lagi menghargai pilihan mereka. Komunikasi tetap kita jalin hingga saat tapi selama ada ultimatum dari Israel, terakhir, adakah target evakuasi ini sampai kapan ditargetkannya atau mengikuti perkembangan, kalaupun sewaktu-waktu ada WNI yang meminta untuk dievakuasi, KBRI tetap dalam situasi. Sedia yang terdekat dengan Gaza maupun Israel. Ya, uh, untuk bisa melakukan proses evakuasi, sekali lagi kita perlu memastikan bahwa jalur evakuasi aman. Mm -hmm. Nah, untuk jalur evakuasi yang aman itu hanya bisa dilakukan ketika ada jeda kemanusiaan, ada cessation of hostilities, penghentian pertempuran antara kedua belah pihak. Kita tidak mungkin menggerakkan WNI kita di tengah-tengah pertempuran karena sangat-sangat berbahaya. Nah, terkait dengan pilihan, ya tentunya sekali lagi kami sudah menyampaikan berbagai macam risiko ya. Ketika ada kesempatan, tentu itu yang akan kita dorong untuk dimanfaatkan karena kita tidak pernah tahu situasi mendatang apakah kita memiliki kesempatan lebih lanjut untuk evakuasi atau tidak. Baik. Hmm. Untuk ini yang kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan baik, diberikan keselamatan untuk WNI kita. Tapi sejauh ini Pak Yuda untuk kebutuhan logistik misalnya apakah dipantau secara berkala misalnya selain WNI yang memberitahukan terlebih dahulu ke KBRI ataupun sebaliknya KBRI memantau bagaimana situasi logistik di sana karena kan terakhir perkembangan situasi di sana juga logistik sudah mulai menipis karena jalur-jalur logistik juga sudah dijaga tidak bisa dilalui untuk yang memberikan bantuan ke Gaza terutama Iya yeah betul Mbak Fiska kita bedakan antara dua wilayah untuk yang tepi barat dan wilayah-wilayah sekitarnya di sisi Israel kami pantau memang situasinya lebih aman ya logistik juga masih tersedia yang paling mengkhawatirkan memang yang di jalur Gaza karena tadi Israel sudah melakukan blokade menutup jalur pasokan pangan dan juga memutus jalur listrik dan juga air kami uh, terus memantau dan berkomunikasi dengan 10 warga negara kita. Tiga warga negara kita tinggal di Rumah Sakit Indonesia, uh, pasokan yang aktif aman. Dan kemudian uh, sisanya warga negara kita adalah berasal dari dua keluarga Indonesia. Dan mereka juga sudah memiliki pasokan uh, bahan yang cukup ke depannya. Namun tentu sekali lagi uh, semakin cepat kita bisa mengevakuasi mereka akan semakin baik kita terus lakukan koordinasi intensif dengan berbagai macam pihak. Hmm, kita berikan juga doa selalu dan semoga seluruh proses evakuasi berjalan baik dan diberikan keselamatan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berada di jalur Gaza khususnya dan juga di tepi barat di sisi Israel. Amin. Terima kasih. Kita doakan bersama, Mbak Kriska. Amin, amin tentu kita doakan selalu. Terima kasih Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.